Siap, di depan saya ini sudah ada dua buah akrilik. Dan ini untuk mengcustom motor adventure atau motor touring. Saya membuat pensil ini ya untuk apa ya? Low budget lah istilahnya kan, kalau kalau misalkan beli bisa nyampe harga 200.000, dan ini saya cuma beli seharga 70.000 dengan ukuran 60 kali 50 cm dengan ketebalan 2 mm ya teman-teman. Dan yang ini yang satu sudah dipotong dan satu yang belum. Yang ini untuk motor saya Thunder 125 dan ini untuk motor teman saya Beat. Sama-sama jangkung. Langsung sajalah tanpa berlama-lama lagi, kita langsung potong yang kedua. Tonton aja ya. Oke, kela kela kela. Siap, pemotongan sudah selesai dan sudah dihaluskan. Tinggal ke proses penekukan. Di sini saya menekuk menggunakan alat sederhana, yaitu cuma menggunakan setrikaan saja ya. Pasti penasaran, gampang, tinggal ditonton saja sampai habis. Dan jangan lupa di like ya, kalau misalkan suka dibagikan. Lanjut terus. Tahap selanjutnya langsung ditekuk menggunakan setrikaan itu. Saya setrikaana rusak anjay. Jika nama itu panas teuing. Servis lah maben mau rapi-rapi. Terus yer aman. Pakai setrikaan anu cadangan euy, ternyata rubium mah emang geus rusak. Tenan lanjut deui slur bari ngabuburit. Setelah sekian lama akhirnya jadi juga ya seperti inilah bentuknya, bentuk akhirnya teman-teman. Ya namanya juga handmade, ala-ala, low budget pastinya, tinggal langsung dipasang saja di si kukur. Ya kurang lebih seperti ini ya, bening jadi tidak terlalu kelihatan ya teman-teman. Visor ala-ala windshield, ala-ala Jimmy Irawan dan Aprian. Lumayan. Dan yang ini satu lagi masih belum selesai, masih tahap proses penekukan ya. Mungkin jelasnya sudah ada ya yang tadi. Bila mana suka bisa langsung di like videonya, di subscribe dan di share jika kalian suka. Dan jangan lupa jika ingin bermain bersama saya, tinggal langsung samper aja ke rumah. Saya beralamat di Kota Banjar, Jawa Barat. Sampai jumpa guys.